Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua, bro. Stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU telah dipersiapkan Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT di rest area untuk mudik lebaran dan liburan tahun ini. Kurang lebih ada 14 titik rest area untuk charging mobil ataupun kendaraan listrik. Sekretaris BPJT Yongki Triyono mengatakan SPKLU itu tersedia di rest area Tol Jakarta Merak, kemudian di Tol Jakarta Probolinggo, dan di rest area Tol Jagorawi. Demikian dikatakan pada saat konferensi pers seusai daring pasca rapat koordinasi bersama Menko PMK Kamis 13 April 2023. Khusus untuk rest area Jakarta Merak terdapat di kilometer 43 dan 68. SPKLU ini sebagai fasilitas tambahan karena tahun ini lebaran akan jauh lebih ramai dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan survei periodik Kemenhub, jumlah masyarakat yang akan mudik tahun ini 123 juta orang, lebih tinggi dari tahun lalu yang cuma 85 juta orang. Untuk SPKLU di sekitar Jalan Tol Jakarta Cikampek dan Tol Pemalang Batang terdapat 3 rest area. Rest area itu berada di Tol Pemalang Batang KM338A, Tol Pemalang Batang KM319B, dan Tol Jakarta Cikampek KM19B. Telah disiapkan sebanyak 127 tempat istirahat dan pelayanan dan juga tambahan 3 rest area yang baru, fungsional, dan satu holding area di kilometer 81A dan 81B. Khusus SPKLU ini dilakukan mengingat jumlah mobil listrik yang meningkat cukup signifikan di Indonesia dalam satu tahun terakhir. Berdasarkan laporan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, penjualan mobil listrik naik sebanyak 15.437 unit sepanjang tahun 2022, jumlahnya melesat 383,46% dibandingkan tahun lalu sebesar 3.193 unit. Kami sebagai mitra regulator penyelenggara layanan jalan tol tentunya menyambut positif inisiatif BUJT bersama stakeholder lainnya, ucap staf ahli Menteri PUPR bidang teknologi, industri, dan lingkungan sekaligus juru bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawijaya. Charging point atau SPKLU ini merupakan bagian dari upaya Kementerian PUPR untuk mendorong terbentuknya ekosistem mobil hemat energi dan ramah lingkungan yang lebih baik. Berikut ini daftar SPKLU yang tersedia di rest area Jalan Tol Jakarta Merak, Jalan Tol Trans Jawa dari Jakarta hingga Probolinggo, dan Tol Jagorawi. Yang pertama, Jalan Tol Jakarta Merak di rest area KM13A. Yang kedua, Tol Trans Jawa di rest area KM6B. Ketiga, Tol Trans Jawa di rest area KM208B. Yang keempat, Tol Trans Jawa di rest area KM389B. Yang kelima, Tol Trans Jawa di rest area KM456B. Yang keenam, Tol Trans Jawa di rest area KM519B. Yang ketujuh, Tol Trans Jawa di rest area KM616B. Yang kedelapan, Tol Trans Jawa di rest area KM207A. Yang nomor sembilan, Tol Trans Jawa di rest area KM379A. Yang sepuluh, Tol Trans Jawa di rest area KM519A. Yang ke-11, di Tol Trans Jawa di rest area KM626A. Yang ke-12, Tol Trans Jawa di rest area KM695A. Yang ke-13, Tol Jagorawi di rest area KM10A. Dan nomor 14, Tol Jagorawi di rest area KM21B. Ya, demikian daftar pengisian SPKLU di rest area beserta fasilitas lainnya. Untuk Anda yang baru melihat channel ini, selamat datang dan selamat bergabung. Silakan jangan ragu untuk klik subscribe dan pencet tombol loncengnya. Admin mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan Anda, terutama juga untuk penonton maupun subscriber setia channel Branding ID. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, waras, bedigas, akas, dan selalu duwe beras. Amin amin ya robbal alamin.